Selamat datang di channel Jaya Gunawan. Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Seperti tampak di video ini adalah ikan cupang aduan. Tetapi jenis cupang aduan di video ini sangat terkenal di tahun 90-an dengan nama Champion Samurai 33. Serian ini sangat terkenal karena memiliki pukulan yang sangat mematikan. Dengan nama pukulan itu, pukulan baling nyeset. Jadi kalau memukul lawannya, jenis cupang aduan ini dapat memutar badannya 180 derajat sambil menggigit tubuh lawannya. Makanya pukulannya itu terkenal dengan nama pukulan baling nyeset. Jika bertemu serian ini, kebanyakan lawan-lawannya tidak akan bertahan lama. Selain memiliki gigi yang sangat tajam, ikan jenis ini memiliki sisik yang tebal. Sampai sekarang, serian ini masih saya lestarikan. Mungkin ini adalah keturunan yang ke-10 dari serian Samurai. Jadi kalau penonton video ini ada yang pernah tahu serian ini, pasti paham bagaimana kedahsyatan dan kehebatan jenis cupang serian ini. Ini adalah anakan di usia sekitar 2 bulan. Lumayan banyak anakannya. Ini adalah serian yang terakhir, itu sekitar 300 ekoran. Saya bagi menjadi 3 tempat di ember. Nah, ini lahirnya itu tanggal 25 bulan 6. Jadi sekitar 2 bulan lebih seminggu. Jadi serian ini cukup saya taruh di ember karena untuk budidaya ikan cupang aduan itu lebih mudah dari cupang hias, karena tidak rewel dalam merawatnya. Cupang aduan ini tidak gampang terserang penyakit juga. Jadi jika teman-teman semua ingin belajar budidaya ikan cupang, cobalah mulai dengan cupang aduan karena akan lebih mudah dibanding dengan cupang hias. Jadi untuk cupang aduan, panennya lebih lama, sekitar 7 bulan lebih baru bisa dipanen. Beda dengan cupang hias yang dapat dipanen di usia muda, sekitar 3 bulan, 4 bulan sudah bisa dipanen dan bisa dijual. Tetapi untuk menjual cupang aduan yang bagus, itu harus di atas 7 bulan. Idealnya itu umurnya 9 bulan. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ingin mendukung channel ini, boleh subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya video-video saya yang baru dapat teman-teman semua ketahui. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.